Sekelas? Set guys, wah, mantap guys, ngait guys, remah ini ya, jos ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi di channel kita The Goblin ya, masih tetap di hobi mancing. Kali ini seperti biasa guys, sebelum mancing saya buat umpannya dulu ya. Ini adalah bawang putih guys, saya mencoba umpan racikan bawang putih lagi guys ya. Jadi banyak teman-teman yang nggak percaya kalau umpan yang saya gunakan adalah umpan racikan bawang putih guys. Jadi langsung saja kita buktikan ya, kita ambil satu saja yang paling besar ini guys. Untuk ukuran yang paling besar bawang putihnya cukup satu saja ya. Nah, langsung kita kupas saja guys biar tidak lama-lama ya. Jadi sebentar lagi nih langsung kita praktekkan di spot guys, langsung kita tes ya. Saya umpan ini tidak hoax guys. Jadi ini bukan umpan penipuan ya. Kalian bisa langsung tes sendiri atau coba sendiri kalau gak percaya ya. Nah, ini sudah saya kupas. Terus saya iris tipis-tipis seperti ini guys. Jadi langsung kita iris tipis-tipis saja guys. Sebentar lagi saya coba spotnya di Sungai Bedadung Jember lagi guys ya. Tepatnya di Desa Rowotamtu guys. Rambi Puji ya. Masuk Rambi Puji atau mana ya? Nah, ini sudah guys, sudah saya iris tipis-tipis ya, seperti ini guys. Nah, selanjutnya baru kita singkirkan dulu guys ini guys ya. Terus kita ambil tempe guys. Ini adalah tempe mentah belinya kemarin guys. Terus saya taruh di kulkas. Jadi kalau belinya sekarang terus dibuat umpan sekarang biasanya masih kurang padat guys tempenya, masih belum jadi ya. Jadi kalau bisa membeli tempe kemarin digunakan sekarang guys, itu gacor itu guys ya. Ini kita langsung iris seperti ini guys ya. Iris memanjang dulu. Oke, kita iris memanjang seperti ini, guys. Ini umpan ini sangat simpel dan sangat mudah, guys. Jadi hanya menggunakan bawang putih dan tempe mentah. Nah, ini selanjutnya kita iris potong seperti ini, guys. Ini potong sesuai ukuran kail ya. Dan juga sesuai ukuran ikan, guys ya. Kalau ikannya besar-besar bisa pemotongannya lebih besar dari ini guys harusnya ya. Karena di sini ikannya relatif 3 jari sudah babon guys. Jadi saya ukur pemotongannya sesuai ukuran ikan dan ukuran kail ya. Oke, ini sudah guys, baru langsung kita campurkan seperti ini guys. Kita campurkan bawang putih dan tempenya guys seperti ini guys. Nah, ini nanti kita bungkus pakai kantong plastik guys biar lebih meresap ya, dan tambahkan sedikit saja guys Royco rasa ayam ya. Ini saya tidak pernah lepas guys untuk target ikan nilem guys ya. Oke, segini saja, langsung kita campurkan aduk jadi satu seperti ini guys. Dan buat teman-teman nih yang suka mancing ikan nilem atau ikan water guys, bisa menggunakan racikan ini, sangat disarankan dan sangat rekomendasi sekali ya. Hasilnya seperti ini guys. Ini bentar lagi langsung kita taruh di kantong plastik ya, biar aromanya tidak kemana-mana guys, aroma bawang putihnya. Ini langsung saja kita menuju spot saja guys ya, biar tidak lama-lama, langsung kita tes umpannya sebentar lagi guys. Kita buktikan ya. Oke, kita lanjut menuju spot, tepatnya di Sungai Rambi Puji. Nah, saya sudah berada di spot guys. Ini langsung kita coba umpannya guys. Kita lempar ya. Kita cari strike dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga langsung dapat sambaran guys. Untuk kondisi air cukup agak jernih atau keruh guys. Gimana ini? Langsung guys. Langsung strike guys.
Beuh, guys, ikan nilem, guys. Trek perdana ini. Mantap ya. Sing ngisor tapi sing ngisor. Jos, guys. Ini, guys. Lumayan ya, layak goreng nih, guys. Nih, kita lempar lagi, guys. Ini arusnya agak kenceng, kadang pelan, guys. Ini gimana ini, guys? Plus, 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 wis, trek lagi, guys. Wah, mantap, guys. Kanya, ya. Guys, terima kasih banyak, Mas. Mantap, guys. Nah, ini, guys, ikannya, guys. Imut, guys, ya. Dibilang dua jari juga masih belum, guys, ya. Target layak goreng itu dua jari, guys, ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita jangan dirilis, guys, ya. Lempar lagi, guys. Apa ya namanya? Kita cari strike-strike lagi, ya. Oke, tawang alun, Mas. Strike lagi, Mas. Weh, mantap, lumayan ya. Anda kan, Mas? Enak banyune, Mas. Trot. Duh. Mater. Lemah. Teman-teman kena mana? Mas, gas, Mas. Gas lagi, Mas. Gas. Kodak naik-naik ini ya. Bukannya tak mau naik. Mak mereng. Panggang lah, berat. Aja nih, guys. Wah. Mantap, guys. Naik, guys. Remah ini ya. Jos ini. Lo. Aku uang. Tak sedih kawaran ni. Nangge ni. Jeblok mana. Mantap, guys. Tutra, guys. Tapi tak jatuh.